Alright, hello Nigen, Nomirasan, welcome back to Nomirian Sewardo IG Nomirian Seka YouTube channel. Kali ini kita akan mereview game ini ya. Namanya adalah Virtual Droid, yang mana kalian bisa mainkan di Android pastinya, dan juga di iOS. Sekarang baru rilis di iOS perdana, jadi maka saya akan review game ini. Ini adalah game sosial btw. Game ini banyak sekali iklan, salah satu kekurangannya ya, tapi cukup menarik sih. Kita bisa jalan-jalan di berbagai server. Kalian bisa belajar bahasa di sini, mempraktekkan kemampuan bahasa kalian, karena di sini banyak sekali server yang bisa kalian mainkan ya. Di sini dari Spanyol, Inggris, Portugis, Rusia, Thailand, Malay, Filipino, Indo, Jepang, India, Korea, dan lain sebagainya. Di sini Prancis. Ya, silahkan kalian coba btw. Jika kalian ingin ketemu saya, ya ini dia punya saya, Braindance di sini. Dan itu ada temanku juga di sini, orang Korea juga, yang mana sering sekali di server Jepang ya. Di sini kita akan review beberapa hal pastinya, dari avatar di sini. Ini ada berbagai avatar yang bisa kalian pakai btw. Di sini ada ini Ugandan Knuckles, Yu, Neko, ada di sini Danboru sama burung ya. Silahkan gunakan default avatar. Di sini avatar yang bisa kalian bikin atau bisa kalian apa namanya customize ya, sesuai dengan karakter kalian India. Terus juga di sini ada juga yang lain untuk laki-laki. Kalian bisa customize sendiri di sini, customize IP ya, ataupun kalian bisa menggunakan Viroid di sini. Viroid model ya, bisa menggunakan Sanji, Zoro, contoh ini Zoro ya. Jika kalian ingin saya upload beberapa link untuk Zoro, untuk apa avatar-avatar, kalian bisa tulis di kolom komentar. Ini dia Zoro ya. Yes, ini kayak VR chat sih di PC, namun versi HP. Btw, VR chat juga akan segera rilis untuk versi mobile juga katanya, cross platform. Jadi menarik. Keuntungan game ini cuma satu, yaitu ringan. Kejelekannya adalah banyak iklan ya, itu. Dan ini Viroid saya bikin sendiri untuk bahkan untuk konten ya. Biasanya saya menggunakan konten menggunakan avatar ini untuk konten gitu. Silahkan ya gunakan, dan saya di sini menggunakan PC btw, pakai emulator. Makanya kalian bisa lihat di situ ASDW di sini. Kita tombol-tombolnya lebih enak lah ya. Ini dia avatarku. Jika kalian lihat dari depan, mungkin dari belakang kalian bisa lihat di sini. Ini juga bisa interaksi ya btw. Ini ada lobbynya. Biasanya lobby akan diupdate ketika ada perayaan tertentu ini. Dan mungkin jika kalian ingin saya lihat atau ingin melihat saya bikin konten juga silahkan. Itu di sini untuk aksesoris berbayar ya btw. Inventory di sini. Di sini untuk gratis dari koin. Dan yang gem ini, yang diamond ini kalian perlu beli ya. Dan ini harga-harganya, mungkin berapa harganya, berapa dolar di sini. VIP pass untuk agar tidak mendapatkan iklan juga ada, gem dan lain sebagainya. Worth it atau enggak? Enggak sih menurutku. Ini saya masih free to play, belum beli itu. Ini ada friend list di sini, kalian bisa cek siapapun yang online di sini. Silahkan berada di server mana ini ya, jika kalian ingin mute orang ya. Terus di sini ada inventory, kalian bisa pasang-pasang item yang kalian inginkan. Ini ada ini ada pet juga di sini, banyak sih untuk item bisa kalian pakai begitu. Gitu sih, ini kalian bisa duduk makan donat. Jadi ini adalah lobby ya, lobby ini cuma ada 10
4 atau 10 ruang untuk karakter. Jika lobby itu full, ya akan muncul lobby kedua. Begitu. Ya di sini akan bahas untuk yang simpel-simpel aja. Terus ini untuk map ya. Di sini ada, nanti kita akan kunjungi satu-satu. Mapnya kita akan review. Dan ini untuk game, ada beberapa mini game di sini. Ya, bisa main sama teman-teman, ngajak teman untuk main, ada platformer, ada tembak-tembakan di sini dan lain sebagainya. Saya untuk game ini tidak akan saya bahas terlebih dahulu. Kita akan ke map-map dulu, fitur-fitur map. Begitu. Ini dia ya, lantai 2. Ini ada game sosial ya. Jadi kalian bisa berteman dengan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Dan di sini juga ada pas juga. Seperti hanya game-game yang kalian mainkan. Dan ini saya ambil yang gratisan. Yes, ini ada free pass, kalian bisa dapat item, dapat duit. Itu. Saya tidak rekomendasi untuk beli sih pastinya. Rugi coy. Itu, ini untuk misi ya, misi daily juga ada, ini disuruh main game. Tapi nggak usah, nggak terlalu penting juga. Tapi jika kalian ingin nyelesain juga boleh. Oke, jadi kita akan pindah ke server Indo karena nanti tampilan akan berubah ya. Kita pause terlebih dahulu karena ya beda sih. Saya nggak bisa baca itu kanji coy. Kita coba pindah ke server Indo. Oke, di sini kita bisa lihat ya server Indo saya sedang connecting dan beberapa orang ada yang online di sini server Indo. Yes, kalian bisa lihat di sini. Ini dia orang-orang yang online. Ya. Ini kalian bisa cek siapa yang online di Android, ada yang juga di sini Apple, kalian bisa lihat ya. Ini baru rilis di Apple by the way. Silahkan jika kalian ingin main di Apple juga boleh. Dan kita akan pergi ke server lain ya. Itu server ini dia versi Indonesia ya. Menunya agak bahasanya agak jelas di sini ya. Karena translate-nya pakai apa namanya? Google Translate mungkin. Jadi agak jelek. Kita akan pindah ke peta. Kita akan ke pantai di sini. Kita pause juga. Alright, kita di sini bisa lihat ya. Ini dia pantai. Jadi untuk kamera kalian bisa third person seperti ini dan klik ini. Kalian bisa cek untuk kamera first person, pandangan orang pertama ya di sini. Kalau enggak kalian bisa jauhin aja. Saya lebih suka ini. Ini adalah pantai ya. Pantai ini cukup luas. Ada suara laut di sini. Ya. Terus di sana ada bangunan. Ini kalian bisa dash, berdiri, duduk. Bisa lari juga di sini. Lalu duduk, lompat, mengkurap seperti ini. Yap, luas sih di sini. Kalian bisa interaksi dengan kursi juga, untuk beberapa kursi bisa didudukin, tapi di sini banyak yang mati juga. Off. Cukup luas sih ini. Saya nggak tahu ya, untuk kapasitas ini berapa. Mungkin lebih dari lobby sih pastinya. Ini petku ini, penguin. Oke, ini untuk pantai ya. Jadi ini video dibuat di bulan 3 Maret. Jadi mungkin ketika kalian nonton di bulan depan atau bulan lain akan beda ya komposisi untuk map. Jadi kita akan cut, kita ke bioskop. Oke, di sini untuk sinema. Ada iklan ya di samping-samping sini ya. Cukup merepotkan. Ini adalah sinema atau bioskop. Kalian bisa play YouTube video di sini. Walaupun keras banget sih, saya yakin ini keras banget. Kalian bisa search di sini, mungkin kita play Nobrian di sini untuk videoku sendiri, pasti muncul. Ini dia Nobrian ya, ada video-video baru yang lagi rilis baru aja. Ini dia tutorial dari ini tuh ya, Dragon Ball Super Card Game Future World. Dari action dan banyak sekali.
silahkan ya. Saya di sini ya kita kurangin lah. Karena ini keras banget, bisa dibilang kita play aja. Berapa mungkin? Untuk contoh nanti kita akan pindah ke tempat lain. Di sini kalian bisa interaksi untuk duduk. Kalian bisa nonton dengan teman-teman kalian. Ini muncul siapa yang ngeplay. Ya itu karakterku anjir. Tapi ini videoku vertikal ya, jadi agak beda ya. Agak ke stretch ya. Ya, jadi itu untuk map sinema atau bioskop kita bisa pindah ke map selanjutnya ya. Yaitu menari dancing, dancing hall. Oke, di sini dancing hall ya. Ini mirip sekali dengan sinema. Ini biasanya digunakan untuk kumpul-kumpul juga, mendengarkan musik sambil joget-joget. Plus main sama sih, kalian bisa play lagu di situ, di tempat hijau-hijau dekat layar. BTW lagu cuma sampai di titik ini, dan setelah ini nggak ada suara. Jadi jika kalian ingin males dengerin lagu, ya kalian bisa duduk di sini ya. Atau kalian mau joget-joget, ya deketin sana lah. Ya tempat untuk ngecek, kalian bisa ngeplay something di sini, silahkan. Itu intinya sih sama. Menurutku sih lebih bagus ini daripada sinema atau bioskop sih, karena lebih luas juga. Untuk jumlah orangnya saya juga nggak tahu sih berapa, belum pernah full masalahnya. Orang pada stay di lobby biasanya. Oke, jadi itu kita akan pindah lagi ke air panas ya, map yang baru aja saya tahu ada di game ini. Terus nanti keluar ke sekolah dan juga camp. Kita langsung aja. Oke, onsen. Bisa butanya onsen atau air panas ya. Ini dia tampilannya ya. Ada rumah Jepang di sini, ada pohon-pohon ya, ada air panas. Cukup menarik sih. Kalian bisa stay duduk-duduk di sini ya. Yes, duduk-duduk kayak gini juga bisa. Kalian bisa bikin foto juga di sini dari game ini. Contoh ini bisa foto. Yes, ini foto crack. Yep, begini juga bisa. Dan close seperti itu bisa. Jadi itu sih, ini adalah onsen. Tetap ada iklan di sini. Yang bikin males itu emang iklan setiap kalian pindah server atau pindah map. Ya seperti ini. Ya, kalian bisa beli aura Super Saiyan Blue di sini loh, BTW. Toko. Yes, ini bisa beli-beli aura juga. Harusnya auranya gratis tapi bayar anjir. Duitnya banyak ini game, walaupun di sini game juga penuh bug ya BTW. Oh ya BTW, ini game punya fitur laporan, jadi kalian bisa melaporkan orang itu yang menggunakan avatar yang nggak jelas ya, atau toxic, kalian bisa report, kalian block ya. Itu untuk sedikit air panas, kita pergi ke sekolah. Oke, kali ini kita ke sekolah ya. Ini adalah salah satu map yang terluas juga, kalian bisa lihat di sini. Kalian bisa masuk ke ruangan sekolah, naik ke atas. Jadi ya. Dan di sini juga ada yang namanya lapangan bola, walaupun bolanya juga bola mati sih. Ya. Kalian bisa masuk ke sekolah, di dalam juga ada kantin. Ya, ada kantin, ada apa-apa di situ dalam, cek sendirilah. Ini ada bench, orang duduk-duduk di sini. Berikut. Dan di sana juga di sana. Betul sih. Ya di sana juga ada tempat futsal atau bulu tangkis, walaupun kita nggak bisa interaksi ya. Ada pingpong juga. Kita nggak bisa interaksi. Ada bola di sini. Kita nggak bisa interaksi, sayang sekali. Wasted potential sih. Sayang sekali. Tapi itis, what itis.
bisa foto-foto di sini sebagai kiper atau gimana. Oh ya, untuk yang lain kita di sini ada juga emote-emote ya. Jika kalian menggunakan Heroid di sini, kalian bisa mengubah face kalian. Mungkin kalau nggak kelihatan seperti ini. Tadi saya lihat. Yes. Senyum-senyum kayak gini. Terus di sini kalian bisa gambar juga. Kayak gini. Kita bisa gambar pakai kamera ya. Itu dia. Cukup banyak sih fiturnya. Untuk tangan kalian bisa gerakin seperti ini. Gini-gini terus nanti. Ya beda udah. Ini di kamera orang kayak gini. Terus ada juga untuk joget-joget, animasi, ada pose juga. Ya. Postur. Ini untuk tangan kita matiin dulu lah. Ya, sekarang bisa lihat di sini. Kita menari juga bisa. Oke, very good. Untuk menarikan. Dan walaupun ini semua gratisan sih, bisa dibilang semua ini gratisan. Jadi game ini mengambil sesuatu yang gratis dan dijadikan untuk aplikasi, sebenarnya juga not good sih. Tapi this what it is. Terakhir camp, belum kita akhiri. Oke, di sini untuk camp ya, atau perkemahan. Yes, sebenarnya untuk hal yang bikin males saja itu sering DC ya btw, yaitu adalah game ini tuh banyak bug pasti, terus banyak orang berisik juga, banyak bocil. Intinya kalian tinggal mute aja orang-orang yang berisik lewat sini. Nanti ada mikrofon, kalian tinggal cari namanya aja, tinggal diklik itu. Kalau nggak, tinggal klik nama orang di sini, kalian bisa klik nanti muncul di atas ini sesuatu, tinggal di mute itu. Kalian bisa bersosialisasi untuk kalian introvert ya, begitu. Yang extrovert juga bisa. Ya, ini dia camp. Kalian bisa mojok sama orang di sini, ngobrol-ngobrol ya, kenal sama orang baru. Dan gamenya termasuk ringan ya, bisa dibilang untuk game sosial yang salah satunya ringan ini one of the best, walaupun ya ruginya banyak juga. Untuk item sih sekiranya nggak terlalu penting ya, nggak usah juga nggak masalah. Di sini juga orang nggak peduli, mungkin efeknya wow tapi juga nggak ngaruh sih. Itu doang untuk fitur sosial media sih, di sini nggak ada ya, dulu ada tapi ternyata udah hilang. Tapi ya udahlah, it is what it is. Ini ada interaksi dengan item juga ada, very good. Ini tempat kalian untuk nonton iklan dapat koin juga ada. Yang bikin males adalah setiap kalian masuk server atau peta atau map tertentu itu muncul iklan, yang mana iklannya kadang menyebalkan ya. Itu doang sih. Jadi sekiranya itu sedikit review tentang game Virtual Droid. Kalian bisa mainkan di Android. Btw, aku main di emulator ya, walaupun munculnya di ini Android ya. Main di iPhone juga bisa, baru rilis, silahkan dimainkan. Silahkan kalian bisa daftar ya, atau bisa login dengan berbagai akun btw. Tapi saya sarankan kalian menyimpan akun kalian dengan email atau ID tertentu biar tidak hilang ya. Kalau kalian menggunakan fitur yang lain seperti fitur quest atau sosial media seperti Facebook, takutnya nanti putus kontrak itu nggak bisa login lagi. Itu sih sekiranya untuk review Virtual Droid ya, salah satu game yang saya sering mainkan ketika free.
bisa ketemu juga ngomong-ngomong di situ. Monggo. Ini cari aja Brendan ya, ngomong. Jangan lupa untuk subscribe. Ini salah satu tempat untuk mempromosikan channel ya. Jadi itu, thank you for watching minasan and see you to the next one. Mata nek, jangan lupa untuk like, comment, subscribe pastinya ya.